kan kita mancing di sini ya. Oh bagus. Mohon izin tuh. Nah, itu kita mulai. Saya juga buat saya enggak lewat. Ya Bu ya, izin. Kami siarkan nonton bareng ini. Di sini juga Pak Agus tadi dari Om Bos Pardi juga hadir. Saya mohon maaf nih karena banyak toko semua nih tidak tersebut satu persatu. Pak Agus, kami persilakan untuk Bapak Gubernur untuk langsung memberikan sambutannya di sore hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Haji Mahyildian Sarullah selaku Gubernur Sumatera Barat. Selamat sore, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ilaha illallah, subhanallah, rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Yang sesama kita hormati dan kita muliakan, buat kita, masyarakat Minang, Oso, Usman Sabta Odang, serta dengan seluruh pengurus di Minang, dan juga seluruh pantau dan ranah yang ada pada dari sama kita, Pak Bupati Kaos untuk DPR RI dan juga seluruh tokoh-tokoh Minang yang hadir yang memang bisa kami sebut satu persatu, dan kemudian juga Ketua PKK Provinsi Sumatera Barat Bunda Nadaneli Bahar dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir, dan terus sekali ini panitia yang paling sibuk tadi, bukan hanya sibuk persiapan tadi, sibuk juga untuk melayani semua kita yang ingin mendapat VIP semuanya. Ya, luar biasa Pak Dr. Jualer B. Terwis. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami terima kasih pertama kepada Tubuh Minang atas pertemuan kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya kita terima kasih kepada Falcon yang menghadirkan kehausan masyarakat Indonesia menurut kami akan menghadirkan tokoh-tokoh teladan-teladan, karena memang pada saat sekarang ini memang kami memang kita kekurangan teladan yang perlu menjadi contoh, perlu menjadi standar dalam hidup dan kehidupan kita, baik dalam keulamaan, kemudian ke nasionalismenya, kemudian kejuangannya, dan kemudian juga pembelaannya terhadap bangsa dan negara, dan kemudian juga umat tentunya. Maka usaha itu pada hari ini hadirkan Buya Hamka. Dan insya Allah kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap untuk berada terdepan ketika menghadirkan film-film seperti film Buya Hamka ini. Dan insya Allah juga selama ini memang kami memang merasa penting ya dengan menghadirkan film yang mengangkatkan tokoh-tokoh ataupun juga yang memberikan nilai-nilai yang nuansa spiritual. Dan pada anggota DPR RI Provinsi Sumatera, anggota DPR RI Pak Agus Pardi Kaos dan semua Komisi 2 kami terima kasih dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yaitu tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang mana di sana menjelaskan adat basani syarat, syarat basani kitabullah, adat salingkan nagari adalah merupakan kearifan lokal di Sumatera Barat yang perlu menjadi perhatian di dalam gerak langkah pembangunan di Sumatera Barat di masa akan datang. Mudah-mudahan Pak Oso dan kemudian juga para alim ulama jadi pandai, dan kemudian budokan Tuhan semua yang hadir, dan ke depan kita memang ingin implementasikan secara konkret sehingga mesti Raya Sumatera Barat diyakin sebagai pusat implementasi RSSBK ini di Sumatera Barat yang akan memberikan nilai kepada masyarakat, warna masyarakat Sumatera Barat dan juga kepada perantau-perantau Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan bersamanya kita pada hari ini akan menjadi satu bahagian dalam rangka menjawab kehausan dan harapan. Itu makanya antusiasme masyarakat sangat tinggi Pak Andre untuk melihat ini. Dan mudah-mudahan setelah ini berangkali mungkin melalui Tuh Minang mungkin hadir Atta lagi, Agus Salim lagi, dan banyak tokoh-tokoh Minang yang memang menjadi pejuang, menjadi pendiri bangsa, dan kemudian menjadi penyelamat bangsa
di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air kita. Terima kasih untuk semua kita. Mohon maaf kalau lebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang lama. Saya persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Jadi ini adalah bentuk dukungan nyata dari Bapak Gubernur Sumatera Barat untuk film Buya Hamka. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan sepujian juga kata sambutannya Bapak Dr. Haji Usman Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu, Bapak-bapak sekalian yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, anggota DPR, Pandi, Saudara Andre, anak muda, kreatif, dan luar biasa. Ini hari bulan Ramadan, kita mengingat tentang kehidupan seorang tokoh. Tokoh yang selalu mencintai rakyatnya, terutama rakyat Minangnya. Siapa dia? Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang tokoh Minang yang selalu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan dijadikan ayat itu untuk melaksanakan tugas-tugas alamnya, terutama wilayah Minang, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Dan pencinta dari Buya Hamka bukan hanya orang Minang, tapi hampir seluruh bangsa Indonesia yang berkiblat kepada Allah Ta'ala itu tetap akan mengingat dan mempelajari isi-isi dan pesan-pesan Buya Hamka itu. Nah, mari kita cari siapa penerus Buya. Apakah sudah ada? Belum. Apakah ada dalam perjalanan? Ada. Yaitu generasi skakel, generasi pertengahan, generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Yang terus terang saja, Anda tahu bahwa di DKI Jakarta ini kurang lebih 2.200.000 rakyat Minang. Saya cuma ingin mengingatkan, tidak ada satu orang Minang pun yang mewakili rakyat Minang di DKI ini. Ini saatnya, saudara-saudara, dimanapun saudara berada, dengan apapun saudara pakai, tampillah. Masa 2 juta lebih rakyat Minang, tidak ada satu pun yang memilih orang-orang Minang? Aneh. Jangan lagi, karena nanti Anda tidak bisa menyampaikan suara-suara hati nurani Anda. Maka marilah kita tonton film yang telah diciptakan oleh anak-anak muda ini. Untuk apa? Untuk kita mengingat perjuangan orang tua kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Dan pasti untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, sama-sama kita akan menyambut ini dia seluruh jajaran gas dan juga seluruh tim yang terlibat di dalam film Buya Hamka. Boleh diberikan jalan mungkin di tengah sini karena kita akan fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, I'm like
likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss, just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you can call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. Myself.
beliau adalah seorang nasionalis, wartawan, sastrawan, dan banyak lagi. Beliau hadir dari dan hari ini terselesaikan. Dan ini saat yang memang paling tepat karena spirit Buya Hamka lah yang menebar yang insya Allah kita perlukan pada saat ini. Bagaimana Buya Hamka mempersatukan kita semuanya, bagaimana Buya Hamka menebarkan kebaikan, bagaimana menebarkan kedamaian, memasukkan ke dalam hati kita ini, ke hati yang insya Allah jika semua para pimpinan, semua ulama, semua masyarakat itu memasukkan spirit, semangat apa yang diperjuangkan oleh Buya Hamka, insya Allah negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karenanya inilah saatnya kita ta'liful qulub, kita menyatukan hati kita dengan apa? Dengan bersama-sama kita mengenang, kita mengingat kembali, dan kita menghidupkan spirit itu dalam hati kita agar supaya langkah kita adalah langkah yang insya Allah barokah. Itu saja. Terima kasih kepada semua para pemain semuanya yang alhamdulillah luar biasa semua, panitia, semua rekan-rekan. Insya Allah ya, ini menjadi ladang amal, jadi pahala kita dan kunci kendaraan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Kepala dari Muhammadiyah. Rasanya udah gak sabar sih kita menonton film ini mewakili teman-teman yang lain. Semoga film ini bisa diterima di bukan cuma apa ya, bukan cuma di orang-orang yang kenal sama Buya Hamka, tapi generasi-generasi penerus kita yang menonton Buya Hamka bisa terinspirasi dan menghasilkan Hamka-Hamka muda yang baru. Jadi semoga film ini bukan hanya bisa menjadi tontonan yang menghibur, tapi bisa menjadi tuntunan buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Marwes dan juga Ibu Frederika boleh berada di antara. Ya, oke. Okay. Silakan. Oke. Okay. Silakan teman-teman media boleh diabadikan dari depan sini. Ya. Pak, maka tiga langkah ke depan Pak, mohon maaf ya.
biar terlihat semuanya juga pemain-pemain yang ada di barisan belakang bersama dengan kita. Dari keluarga Bu Yamka boleh bersama kita, boleh berada di sini di sebelah Ibu Ayah. Iya. Kami persilakan teman-teman media boleh diabadikan. 1, 2, 3. Boleh lihat sebelah kiri, di sebelah kiri dulu boleh kita lihat teman-teman media dan juga seluruh tamu undangan di sebelah kiri dulu. 1, 2, 3 kiri. Lagi kiri. Oke, kiri cukup tengah sekarang. Boleh Pak. Di tengah silakan boleh dilihat di tengah. Ya, tengah. Baik, setelah itu kanan boleh di sebelah kanan silakan teman-teman media dan juga seluruh tamu undangan yang ada di sebelah kanan bersama kita. Baik, terakhir mungkin di tengah lagi silakan. Oke. Baik. Oke, beri tepuk tangan sekali Gubernur beserta Ibu Bapak Osman Sabta dan juga seluruh tamu undangan untuk menuju ke studio 1. Yang persilakan untuk langsung menuju ke studio. Silakan kami persilakan untuk menuju ke studio 1 untuk Bapak Gubernur beserta Ibu Bapak Osman Sabta dan juga beserta seluruh tamu undangan. Dan untuk para pemain kami persilakan boleh menuju ke tempat yang sudah disiapkan di lounge yang sudah disiapkan. Dan juga teman-teman dan tamu undangan, sekedar informasi kalau ingin mencari mesin untuk sholat ada di Happy Walk di lantai 2. Sekali lagi ada di Happy Walk di lantai 2 untuk masjidnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk jajarannya.